أشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi memberikan ruang dan peluang kepada saya, khususnya pada malam ini, melalui dua upacara yang hebatlah kita kata. Satu bersempena dengan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia yang di Pertua Negeri Sembilan, dan insya-Allah bermula dengan esok kita akan masuk satu Rejab, dan kita boleh membacakan doa yang tidak ditinggalkan oleh para sahabat ketika masuk bulan Rejab, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi saya amat berbesar hati bersempena dengan majlis yang besar ini, pihak masjid dan pihak penganjur memberi ruang dan peluang kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan. Sepatutnya mungkin ustaz-ustaz lain yang lebih berkredibiliti dari saya, tapi dapat kepada saya ni berbesar hati sungguh. Jadi terima kasih banyak-banyak. Yang kedua, kepada para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para kiai, para habaib yang ada di dalam majlis ini, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Semoga dengan cara yang demikian itu kita sama-sama dapat mempelajari ilmu yang benar dan sungguh-sungguh insya-Allah. Dan yang ketiga, seterusnya kepada ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat,
Qaryah Masjid Qaryah Teluk Kemang, betul ya no? Kita sama-sama doakan supaya yang pertama Allah Ta'ala menetapkan iman kita, yang kedua mematikan kita dalam mati yang baik, yang ketiga menerima semua amalan kita, dan yang keempat supaya Allah menemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan semua sihat kah? Alhamdulillah. Hai masya-Allah. Tapi tuan-tuan duduk jauh-jauh, mainlah duduk dekat-dekat sikit, bolehkah? Bolehkah? Ha, main duduk dekat sikit, mainlah. Ha, jauh lah. Tak apa, malam ni malam Khamis, orang tak main lah. Malam Jumaat, orang tak main. Kita saja. Tadi saya tengah duduk menjamah kat kedai sebelah ni, restoran abang ni. Ha, apa nama restoran abang? Seri Mesra, ha, Seri Mesra. Ada orang daripada kampung belakang-belakang belah sana tu, hak balik belah sana kat orang nak bawa belah sana kan. Dia tanya, "Ustaz mai buat apa?" Saya kata, "Ceramah masjid ni atas ni." Eh, dia kata, "Oh, maklumat tak sampai kami." Saya kata, "Tak apa, orang balik nu mengaji ikut lain. Hak sini mengaji ikut sini." Sebab untuk orang macam saya yang duduk dalam dunia ceramah ni, saya lebih cenderung dan suka kalau majlis itu dihadiri oleh penduduk tempatan. Ha, sebab biasanya macam hari tu kami, saya baru pulang daripada Tawau. Ceramah kami di Tawau, masya Allah, ramai tuan-tuan. Kalau ikut pandang mata kasar saya lah, kira macam 10 orang, 10, 10, 10, 10, 10, 100, 100, 200, 300 kan. Ikut kira mata. Sampai tuan-tuan, 15,000. Tapi dia mai daripada merata tempat. Ha, jadi bila kita nak ceramah, dia akan ilmu tu sana bawa sikit, sana bawa sikit, sana bawa sikit. Bagus, tak salah. Satu lagi kaedah, kalau penduduk tempatan yang main, hasyuk. Bila kita kuliah, kita sama-sama dapat dalam bahasa agama, dia panggil wahdatul fikri. Apa dia? Satu buah fikiran yang sama. Tambah pula hari ni tajuk menyambut tetamu kan. Teluk Kemang Port Dickson ni terkenal lah dengan sentiasa mendapat tetamu. Betul ya tu? Ha, jadi kalau kita sama-sama ada satu buah fikiran yang sama, cantik eh. Ha, jadi senanglah kita nak membangunkan orang kampung, betul? Ha, tapi tak apa, nanti bab tu sekejap lagi kita sembang. Terima kasih tuan-tuan, mari bergerak ke depan. Jadi marilah sama-sama kita memulakan majlis ini dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya pada malam ini bukan untuk arwah semata-mata tetapi untuk ke bawah duli yang maha mulia juga. Nanti saya cerita kat tuan-tuan sebab apa kita buat lagu tu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita hadiah Fatihah kepada semua kan, termasuk hak yang hidup. Hak ni kami ambil petua daripada guru kita juga, iaitu Dato' Ismail Kamus. Okey, Dato' Ismail Kamus ni adalah salah seorang ustaz di atas muka bumi Malaysia. Beliau ini bezanya dengan kebanyakan ustaz yang ada ialah beliau kerap mati hidup balik. Asal orang hantar mesej dia Al-Fatihah untuk Ustaz Ismail Kamus meninggal dunia, tengok-tengok esok hidup balik. Kerja duk dapat mesej tu daripada dulu sampai lah. Asal nampak dia tak ada yang meninggal apa hantar Al-Fatihah untuk Ustaz Ismail Kamus, tengok-tengok esok tengok-tengok balik daripada Mekah hidup rupanya. Ustaz ini banyak kali orang Fatihah kat dia, sehinggalah suatu hari Ustaz Ismail Kamus kata apa, biasa dapat message Al-Fatihah untuk Ustaz Ismail Kamus meninggal dunia. Ketika itu beliau ada di bumi Mekah, maka ramailah orang Al-Fatihah, Al-Fatihah, hantar Fatihah, masjid ni baca Fatihah, masjid ni baca, hak orang ni baca, hak orang ni, ramai baca lah. Hak dia hidup pun kat Mekah. Dia balik, dia kata apa, saya ni masa dapat message kata saya meninggal tu, saya duduk kat Mekah, orang ramai pakat duduk hantar Fatihah kat masjid. Saya nak kata terima kasih kat tuan-tuan lah. Sebab apa? Sepanjang duduk kat Mekah lah, tak rasa lapar, kenyang saja. Tu dia. Maka kesimpulan yang Ustaz Ismail Kamus, Dato' Ismail Kamus buat apa? Kalaulah di dunia lagi orang hadiah Fatihah pun boleh kenyang, kat akhirat lagi boleh. Betul ya? Haa. Itu kita hadiahlah juga kepada semua mak bapak kita, siapa-siapa dapatnya. Orang kata bolehkah? Pasal apa pula tak boleh? Saya bagi kat tuan-tuan tiga hujah kuat, tuan-tuan pegang kat hidup ke kat mati semua boleh. Pasal apa? Yang pertama, dalil paling kuat sekali, apa dia? Badal haji. Haji tu ibadah tak? Ibadah mana? Jadi kalau badal haji, satu orang buat haji untuk satu orang yang dah meninggal, betul? Atau satu orang buat haji kepada orang yang tak boleh pergi haji sebab keadaan dia kritikal, dia duduk terlentang tak boleh bangun, orang lain tolong buat. Kalaulah menghadiahkan amalan tak boleh kepada orang, badal haji tak sah. Boleh faham tak? Ha. Semua no? Ha. Suatu hari seorang perempuan mai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perempuan ini kata kepada Nabi, ya Rasulullah, mak saya itu ada nazar dia untuk pergi haji semasa hidupnya, sekarang mak saya sudah meninggal, tak sempat menunaikan haji, apa yang saya kena buat? Nabi kata, kamu tunaikan haji, kemudian hajilah kepada mak kamu. Oh, itu dia hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Jadi makna kalau tak boleh hadiah amalan, tak boleh buat lah, sebab bukan dia yang buat. Betul? Satu. Dua, sub rumah. Sub rumah, ada nama seorang sahabat, nama dia sub rumah. Suatu hari kawan kepada sub rumah ini sedang tawaf keliling Baitullah, dia kata, kita kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
La syarika lak. Betul, kita baca lagu tu. Yang dia dah labbaik Allah an subrumah, dia kata lagu tu. Aik, Nabi kata je ni siapa duk kata lagu ni? Labbaik Allah an subrumah, dia kata lagu tu. So Nabi kata, hang duk cakap apa ni? Nabi tanya dia, siapa dia subrumah tu? Dia kata, yang tu saudara aku, dia dah meninggal dunia, aku nak buat haji untuk dia. Nabi kata, hang buat tak lagi haji? Nabi tanya. Dia kata, aku tak buat lagi. Nabi kata, hang haji dulu, lepas tu hang buat dekat subrumah. Nampak tak? Dua. Kalaulah tak dapat buat amalan untuk bagi pada orang, Nabi tak akan suruh kawan ni buat kepada kawan yang nama subrumah. Boleh? Dua. Tiga. Apa dia? Seorang lelaki. Ini riwayat daripada Ibnu Umar, anak Saidina Umar. Dia kata apa? Ada seorang lelaki berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, bapak saya meninggal dunia sebelum bapak saya meninggal dunia dalam keadaan dia ada puasa yang dia tak ganti. Apa yang saya kena buat? Nabi kata, hutang dengan manusia kena bayar, hutang dengan Allah lagi wajib kita kena bayar. Suruh ahli keluarga kamu tolong berpuasa bagi pihak bapak kamu. Sekali lagi, kalaulah ibadah tak boleh nak hadiah, tak boleh nak langsai, maka ibadah puasa tadi tak sah, batal dah. Dapat? Dua, tiga, empat, last sekali. Hak ni kalau tak percaya juga tak tahulah. Oh, duk nak jadi Wahabi juga tak tahulah Negeri Sembilan ni. Hey, Negeri Sembilan ni antara negeri yang saya kagum. Tuan-tuan kena bangga dengan negeri tuan-tuan. Satu-satunya negeri dalam Malaysia ni bersempena dengan Hari Keputeraan. Saya masa dapat-dapat tu duk ingat Duli Yang Maha Mulia duk ada dalam ni. Kira nak ucap terima kasih. Ada dua benda saya nak cakap. Kalau kata ada yang di Pertuan Negeri Sembilan duk ada, ada dua benda saya nak cakap. Pertama, nak ucap terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Kerana mempersetujui enactment satu-satunya negeri yang ada di Malaysia yang ada benda tu. Negeri Sembilan. Apa dia? Enactment untuk tasawuf, tarikat. Negeri lain mana ada? Ha. Terima kasih banyak-banyak orang Negeri Sembilan, patut bangga. Kan tuan-tuan pun tak tahu bah. Tak tahu. Ha, tuan-tuan, kata ada lah negeri kita. Sik baik mai ceramah malam ni kita. Yang kedua ada cadangan saya nak bagi, tapi yang tu sat lagi hujung last sekali lah. Peringat saya kalau saya lupa sat lagi. Baik. Yang tu. Jadi yang terakhir, apa dia? Dalil ni, ni semua dalil. Bukannya orang kata hukum yang khilaf ke tak khilaf ke, mana ada. Badal haji ada khilaf ke? Mana ada. Puasa ada khilaf ke? Boleh puasa tak ke? Mana ada semua. Kena ganti untuk orang yang tak puasa. Yang ketiga, sama juga. Mana ada hukum, boleh ke tak boleh ya? Apa dia? Korban. Tak maaf nak tanya. Saya yakin dalam ni tuan-tuan semua buat korban. Sama macam saya. Saya pun buat korban. Tapi saya yakin bukan semua orang sembelih lembu dia sendiri. Tuan-tuan wakil dekat orang, betul tak? Betul tak? Ha. Tambah hajah. Ada sembelih lembu. Duk pi perekam duk atas lembu, duk pecah lapak duk atas dia, duk gitu. Mana ada? Kita mesti wakilkan dekat orang. Betul tak betul? Korban ibadah atau tidak? Nak tanya, jawablah sikit. Korban ibadah atau tidak? Ha, ibadah. Kalau ibadah tak boleh nak orang lain bagi, maka tuan-tuan wakil dekat orang untuk korban tuan-tuan tak sah. Boleh tak? Senang lah jawapan aku tu. Apa yang empat tadi? Hak pertama apa dia? Badal haji, seorang perempuan bagi tahu pasal mak dia. Betul? Yang kedua siapa dia? Ha, nama kawan tu apa dia? Subrumah. Ingat lah, senang ya. Subrumah. Boleh ingat eh? Yang ketiga, puasa ganti, betul? Yang keempat, korban. Siapa pegang jawapan tu mesti insya-Allah lepas ni apa saja Al-Fatihah mesti baca dia. Hidup ke mati semua boleh dapat. Boleh noh? Wallahu a'lam. Boleh dah, faham dah? Ya, faham. Kalau faham sebenarnya boleh balik dah. Baik, tajuk yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah
adab menyambut tetamu atau slash tu pelancong, dia bagi kat saya. Maknanya kenalah dengan tempat tuan-tuan yang sentiasa ada orang luar yang datang untuk menjadi tetamu atau dalam bahasa buku dia bertamu di tempat tuan-tuan, sama ada di Teluk Kemang ataupun di Port Dickson. Jadi apa adab-adab yang patut ada dan bagaimana cara dia? Baik, yang pertama sekali sebelum terjun kepada adab-adab tadi, kena highlight dulu dekat kita. Apa dia? Ketahuilah tuan-tuan bahawa agama Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan kita daripada seremeh-remeh perkara seperti membuka kasut ketika ingin masuk ke dalam masjid, seperti firman Allah di dalam surah Taha kepada Nabi Musa alaihi salam, ikhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa, tanggalkan selipar kamu, kamu berada di tempat yang suci. Daripada seremeh-remeh perkara seperti menanggalkan kasut nak masuk masjid atau tempat yang mulia yang dimuliakan macam rumah kita, daripada sekecik-kecik perkara sehingga kepada tahap lalat masuk ke dalam air masing-masing, lalat terbang jatuh masuk dalam air. Minta maaf, saya tanya tuan-tuan semua yang ada di sini, berapa kali tuan-tuan biasa minum air yang ada lalat masuk dalam dia seumur hidup? Saya, umur saya 34 tahun. Ini kali pertama ke saya ceramah sini? Kali pertama ke? Oh, tak berkenalan lagi. Oh, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Nama penuh saya Dun Daniel bin Dun Biaji bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Ah, tu, sekali lagi. Dun Daniel bin Dun Biaji bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya berasal daripada Pulau Pinang. Anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Walaupun saya asal Pulau Pinang, tapi kalau tuan-tuan tengok, kuku saya berwarna. Makna baru ni saya ada buat pilihan raya dekat Semenyih. Ha, jadi saya sudah mengundi di Semenyih, dah bermastautin di Bangi. Bukan duduk di Semenyih, kami telah disempadan semulakan balik kami punya kawasan. Ha, dulu Kajang apa semua, sekarang dah masuk Semenyih dah kami. Ha, dia kena mengundi lah, saya duduk di situ. Saya ada 3 orang anak, Allah Ta'ala kurniakan, alhamdulillah. Sulung umur 5 tahun, nama Don Mustafa. Yang kedua umur 3 tahun, nama Don Ibrahim. Yang ketiga baru 22 hari, nama Don Sulaiman. Mak bapak saya masya Allah sihat walafiat, alhamdulillah. Ada elok, belah hak isteri pun ada, belah hak ni pun ada. Jadi ada 4 orang mak bapak ni. Kepada adik-adik ni, pegang kata-kata ustaz. Bila kita ada mak bapak ni, abang-abang muda yang mana ada ni, hatta kita yang tua pun samalah noh. Apa dia? Jangan sekali-kali, dengar kata-kata saya ni, jangan sekali-kali lawan cakap mak bapak. Sebab mak bapak yang ajak kita bercakap. Jangan lawan cakap mak bapak. Mak bapak yang ajak kita bercakap. Ha, makna hang tak terer tak mana. Ha, jangan duk lawan. Ha, boleh pegang kata-kata tu sampai mati. InsyaAllah kita tak lawan cakap mak bapak. Ha, dosa pahala duk abang lama dah, tapi lawan juga. Ha, ni bagi buah lagu tu saja. Jangan lawan cakap mak bapak, sebab mak bapak yang ajak kita bercakap. Kalau dia tak ajak kita, bisu kita. Boleh no? Baik. Ha, saya belajar sekolah biasa aja. Sekolah rendah, darjah 6 UPSR tahun 1996. Jadi umur saya 34 tahun. Kemudian saya pergi sekolah menengah sampai tahun 1999, saya tingkatan 3. Habis tingkatan 3, masuk tingkatan 4, saya ambil jurusan sains. Saya ni aliran sains tulen. Mana saya ambil fizik, saya ambil kimia, saya ambil biologi, saya ambil matematik tambahan. Kemudian habis SPM, baru saya mengapai Quran.
Masa itu bila tengok ada anak-anak tahfiz yang mana duk hafal Quran ni, sonok, mudah-mudah hafal Quran, bagus. Maknanya depa lagi alim daripada saya. Habis 3 tahun saya khatam 30 juz, baru saya keluar daripada negeri Pulau Pinang. Selama tu semua duk kat Pulau Pinang lah, sampai umur 21. Baru saya pergi Mesir 3 tahun sampai 2008. Baru saya balik mai ke sini. Dan sekarang saya bertugas di College University Islam Antarabangsa Selangor, Kuis. Jawatan saya adalah di bahagian anak syarikat. Setiap universiti dia ada syarikat dia, anak syarikat dia. UKM ada UKM Holding, UPM ada UPM Holding, Kuis dia ada Kuis Sel. Saya di situ sebagai pengurus besar dekat situ. Ha, jadi selamat berkenalan. Ha, ada salah silap bagi teguran. Orang muda, ha, tambah pula pepatah orang tua-tua ada mengatakan, senja gemilang bayu berpuput, gugur kenanga di celah jerami, besarlah hati kami menyambut tuan bertamu ke rumah kami. Ha, tu tuan-tuan ni lah tu. Yang kedua, batu kecubung berwarna ungu, ditatah berlian batu bermutu, adat Melayu menyambut tetamu, hamparkan tikar lebarkan pintu. Pepatah Melayu dulu, dulu lah ni saya juga sebab banyak ada kes penipuan. Lebarkan pintu, hak orang lain yang masuk, penyangak yang masuk dalam, berhati-hati tu ada. Ha, jadi selamat berkenalan. Tajuk kita nyambut tetamu. Sebelum pergi dalam apakah adab-adabnya, jom kita ambil istifadah daripada perbincangan. Kalau tuan-tuan nak bincang lebih dalam, lebih detail, tuan-tuan boleh buka kitab berkaitan dengan hadis-hadis Nabi dalam Riyadhus Salihin. Tuan-tuan boleh tengok. Yang saya ambil sikit sahaja. Apa dia? Islam adalah agama yang tertinggi, terbaik, terhebat, termulia di atas muka bumi daripada segala agama. Berdasarkan firman Allah, innad-dina 'indallahil Islam. Agama yang diiktiraf paling tinggi di sisi Allah, Islam. Agama Islam tidak ada yang lebih dahsyat daripada agama Islam, melainkan agama Islam. Sebab daripada sekecil-kecil benda seperti membuka kasut di tangga dan lalat masuk dalam cawan minuman. Hak tu yang tanya tadi tu. Saya sepanjang 34 tahun baru 2 kali minum lalat masuk dalam cawan. Tuan-tuan, berapa kali? Sekali, no, no. Sekali, dua kali. Betul lah, ajar lah. Sepanjang hidup ni, dua, tiga kali je. Tak ada lah orang sampai tiap-tiap hari lalat jatuh dalam cawan dia. Ha? Tak pernah ha? Tambah pula orang Teluk Kemang. Tak ada dia buat lagu tu. Lalat pun tak jumpa lah. Lalat semua pergi mandi laut. Mana nak jumpa? Ha? Tak ada. Tak ada. Bila mana Nabi kata, lalat jatuh dalam minuman kamu, celup dia. Saya pesan kat tuan-tuan, atas dasar hubbun Nabi, cinta kepada Nabi, apabila terjadinya peristiwa lalat jatuh dalam cawan tuan-tuan, ambillah peluang yang jarang berlaku itu, celupkan dia masuk, bawa keluar dia balik minum. Tuan-tuan dapat sunnah Nabi yang tak ada semua orang dapat. Ha, bayangkan benda yang jarang berlaku dalam kehidupan seperti lalat masuk dalam cawan pun Islam ajak kita macam mana, kerana sebelah sayapnya adalah penawar, sebelah lagi sayapnya adalah apa nama, racun. Jadi celup dia masuk, angkat dia keluar, jangan geli, jangan tak lalu nak minum, tak boleh. Tu sunnah Nabi. Apa makna sunnah Nabi? Apa yang disandarkan kepada Nabi, semua benda Nabi habaq kat kita, maknanya itu sunnah percakapan. Kalau lalat masuk, celup dia. Makna bila celup dia, minum lah lepas tu. Bukan minum dengan lalat, jangan silap. Celup, lepas tu dia minum pula dengan lalat tu. Hak tu lain. Hak tu bukan sunnah Nabi, itu Fir'aun dah bayar. Celup, buat keluar lalat, minum. Dapat sunnah Nabi. Jarang, bukan semua orang dapat macam saya. Dua kali, ya. Bukan boleh duk panggil lalat main masuk, betul tak? Haa, dah. Haa. Dari seremeh-remeh perkara seperti apa lagi benda kecil-kecil simple, beruih gigi, bersugi kecil ya,
sehinggalah kepada mentadbir negara dan mentadbir dunia menjadi khalifah atas muka bumi berdasarkan firman Allah yang mana? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa 'amalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Ayat itu bagi tahu kepada kita manusia ini menanggung amanah menyebarkan Al-Quran dan Islam kepada seluruh alam. Sampai kepada tahap itu Islam ajar kita, takkanlah cerita pasal menyambut tetamu tak ada. Maka dalam Al-Quran ada beberapa cerita yang Allah rakamkan di dalamnya. Jadi sebelum kita pergi kepada ayat Al-Quran tadi, cerita dulu satu peristiwa. Kerana untuk pengetahuan ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat sekalian, dengar elok-elok. Menyambut tetamu ni, jarang orang nak sebut dia kategori apa. Habib Ali Zainal Abidin, Hafizahullah Ta'ala, biasa sebut dalam kuliah ketika baca kitab Riyadhus Salihin, ketika syarah tentang tajuk menyambut tetamu, baca kitab Abdullah Ibn Al-Haddad, baca kitab nasihat agama dan sebagainya. Apa dia? Menyambut tetamu adalah kategori. Azan. Azan dulu. Sila. Dah. Azan bagus. Kami dekat Selangor kena azan. Sebab kita kuliah lepas ni kita semayang kan. Azan ni bagi tahu ke orang masuk waktu, boleh jadi mereka nak semayang. Betul ya no? Kita beri laluan kepada azan. Berhenti tang mana tadi? Tak mana tadi berhenti? Hang tengok macam bersungguh-sungguh sangat tadi. Tak mana kita berhenti tadi? Kategori apa menyambut tetamu ni? Betul ya? Nah? Baik, kita berhenti tadi tu. Tengok macam bersungguh-sungguh. Tanya terlupa pula dah. Beri laluan kepada azan. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban ya Habiballah, marhaban ya Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban ya Habiballah, marhaban ya Rasulullah. Fabasaruka yawm al-hadid. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حول ولا قوة إلا
Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salati al qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilata wal sharafa wad darajata al 'aliyata rafi'ah wa ba'athhu al maqam al mahmud alladhi wa'ad innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardahu ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Ayna namunna muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Menyambut tetamu adalah satu daripada bahagian sunnah Nabi. Sunnah Nabi kita sepakat. Semua, seluruh umat Islam, sama ada yang ahli sunnah wal jamaah ataupun yang disebut oleh jabatan mufti dan jabatan agama seperti Wahabi dan sebagainya, semua berpegang bahawa sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Kalau benda yang Nabi buat, dia adalah sunnah pada perbuatan Nabi. Kalau Nabi cakap, Nabi tak buat tapi Nabi cakap, dia sunnah juga kalau kita buat, kerana dia tersandar pada percakapan Nabi atau pada pengakuan Nabi. Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tapi Nabi mengakui benda itu, kata boleh buat, maka dia duduk juga dalam sunnah Nabi sebab pada pengakuan Nabi. Menyambut tetamu adalah sebahagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kategorinya ialah kategori yang disebut sebagai munjiah. Apa munjiah? Kategori dia ialah kategori yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka, menyelamatkan iman kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia kena memuliakan tetamu dia. Nampak? Lagi Nabi kata, tak beriman seseorang itu apabila dia tidak memuliakan tetamu dia. Nampak? Menyelamatkan iman tadi. Dalam satu lagi hadis yang lain, au kama qala, Nabi kata apa? Sesiapa, ini hadis riwayat Imam Al-Hakim, siapa-siapa yang menyembelihkan binatang untuk diberikan kepada tetamunya, maka sembelihannya itu menjadi tebusan menghalang dirinya daripada api neraka. Ha, maka sekali lagi, untung penduduk Teluk Kemang dan juga Port Dickson, kerana hari-hari boleh mengamalkan sunnah kategori munjiah yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Rugi siapa tak buat? Ha. Kita hari ni ada masalah sikit sebab bila kita ni ada istilah orang tertua, Allah bisa tegal biasa. Duk nampak orang mai hari-hari pelik nombor lain, dia nampak macam orang biasa. Dia dah tak layan, tak tolong tunjuk jalan, tak tanya khabar, tak bertegur sapa. Sebab biasa hari-hari orang duk main tempat kami. Yang tu rugi. Sebab tuan-tuan diberi peluang oleh Allah Ta'ala. Ingat, bukan semua tempat dapat macam ni. Maaf kalau saya sebut, maaf. Tuan-tuan bagi contoh kat mana yang tak ada orang nak main. Ambil macam kampung saya, hak ceruk-ceruk dalam sikit. Kalau dekat Pulau Pinang ada satu tempat nama Ceruk Tok Kun. Kat dalam sikit tu, kalau Kedah ada Tanjung Pendang belah dalam-dalam. Kalau orang pi nak tengok laut kan, nak tengok apa, tak ada orang tak boleh nak pi selalu. Tetamu ada, tapi bukan tetamu yang hebat macam tuan-tuan yang mai sebelah sini. In fact, di sini antara pendapatan yang ada pun, sumber pekerjaan pun adalah pelancongan. Betul?
Maknanya mendorong tetamu datang. Rugi kalau tuan-tuan tak ambil peluang untuk buat hadis Nabi dalam kategori menyelamatkan kita. Selamat tuan-tuan. Jom kita tengok ada tak cerita ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok daripada sumber yang paling utama disepakati oleh semua, iaitu Al-Quran. Jom kita tengok. Baik, yang pertama, cerita ini adalah daripada seorang lelaki yang bernama Ustaz. Kalau anda salah betul ya, sesuatu buat diam lagu tu ya. Sumamah bin Uthal. Sumamah bin siapa nama dia sekali lagi? Uthal. Sumamah bin Uthal. Cuba sekali lagi. Sumamah bin Uthal. Dia ni siapa dia? Tuan-tuan tak tahu, sebut sajalah. Dah Ustaz suruh sebut, kami sebut. Sumamah bin Uthal ini adalah ketua Samsing lah. Ini Syarif Dul. Tahu? Dia ini ketua Samsing daripada satu tempat yang bernama Yamamah. Biasa dengar tak Yamamah? Biasa dengar lah no? Yamamah famous. Perang Yamamah. Tak ingat lagi tu. Peperangan Yamamah. Takkan tak boleh ingat lagi? Tak boleh ingat lagi. Ketika Nabi wafat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba keluar seorang Nabi palsu. Dialah yang menyebabkan Saidina Abu Bakar mengisytiharkan perang dan dipanggil Perang Yamamah. Siapa dia lelaki itu? Nabi palsu. Apa nama dia? Musai? Musang berjanggut? Bukan. Musailamatul Kazzab nama dia. Musailamatul Kazzab. Dia mai daripada Yamamah, tempat dia benda tu berlaku. Siapa dia Samsing ketua masa tu yang ikut Musailamah masa tu, yang ada lagi masa Nabi duduk hidup? Nama dia adalah Sumamah bin Uthal. Sumamah ni duduk ada masa tu. Dia itu ada dua riwayat. Satu kata dia nak pergi buat umrah. Masa tu Islam hukum belum ada, jadi orang pergi ziarah lah. Umrah ni makna ziarah. Dia nak pergi ziarah Baitullahil Haram Mekah. Dia nak pergi buat upacara. Tapi dalam masa itu dia ada niat nak bunuh Nabi lah. Sebab Sumamah ini adalah satu orang yang telah membunuh berapa ramai sahabat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, jadi suatu hari tentera yang datang daripada tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kawasan belah Najat, belah-belah dekat dengan Yamamah ni lah, Najat apa semua ni. Okey, Najat ni macam ni, kalau tuan-tuan tengok Najat ni, dia ada beberapa hadis-hadis yang menunjuk kepada ke arah akhir zaman. Contoh, tengok dulu. Kan kalau tuan-tuan tengok dalam peta tu Arab, peta Arab dia ada Laut Merah. Sini Laut Merah. Okey. Atas ni ada Suez, betul ya Ustaz? Atas ni terusan Suez antara Mesir dengan Syam. Dia akan ada dekat situ Bukit Tursina. Okey. Di atas ni. Bawah ni Laut Merah ni. Belah kanan Mekah Madinah. Mekah, Jeddah, Madinah atas. Lajak Madinah ke atas nanti jumpa Syam. Belah kiri ni Utopia, Habsyah. Utopia, orang kulit gelap. Atas dia sikit Mesir. Apa? Alexandria. Okey? Saya tahu dah ada yang dah duduk. Tang mana Ustaz duduk cerita ni? Aku tahu Teluk Kemang ya. Apa kono ni jang? Tahu hak tu ya? Tak apa, saya cerita pula. Tuan-tuan tak nampak, nanti tuan-tuan nampak lah insyaAllah. Tak usah risau lah. Jadi sebelah Laut Merah ni Mekah Madinah Hijaz, naik ke dalam lagi ke belah padang pasir dalam lagi ada tempat bahagian nama dia Najat. Najat ni lah yang kita banyak pakai hadis bila ada hujah bersama dengan orang Wahabi dan sebagainya. Hadis Najat ni lah kita pakai ketika mana Nabi doa. Nabi doa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, Nabi mengadap muka daripada Mekah ni, Nabi mengadap muka ke Syam, Nabi mengadap muka ke Yaman. Nabi kata, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkatkan kami dengan Syam dan juga Yaman. Berkatkan kami dengan Syam dan juga Yaman. Maka ada seorang lelaki kata, wa najadina, dan najat kami. Ini tempat kita nak baca ni. Dan najat kami. Maka Nabi
tak doa. Dia ingat Nabi tak dengar. Nabi doa lagi sekali. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkatkan di Syam dan juga Yaman. Dia ingat Nabi tak dengar tadi, dia jerit sikit. Dan kepada Najat kami. Najat lah. Nabi tak jawab juga. Nabi doa lagi sekali. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatkan kami kepada Syam dan Yaman dan juga Syam kami. Ha, dia dah ingat Nabi tak dengar. Tiga kali dia jerit. Dia kata, kali ketiga dia kuatkan suara. Wa fi najdina ya Rasulullah. Dan kepada Najat kami ya Rasulullah. Nabi kemudian berpaling ke arah Najat. Nabi kata apa? Hunaka zilzal yatla'u qarnu syaitan. Di sana itu akan berlaku gempa bumi akidah dan akan tumbuh dua tanduk syaitan. Satu tanduk Musailamatul Kazzab. Satu lagi tanduk, tuan-tuan mengaji hak lain, tak cerita hari ini. Oh, tak puas hati kan? Mana boleh cerita api lah, pergi habis. Tak apalah, nanti tuan-tuan carilah. Satu lagi riwayat dituliskan di dalam situ ialah, tuan-tuan cari sendiri lah. Dia lagi jadi tajuk lain ni, orang jadi macam tak mau. Tajuk tu sensitif. Tu tak syok nak cerita sebab orang sensitif pada benda yang tak sepatutnya. Patutnya tak payah sensitif tu mengaji agama. Tapi negara kita ni susah. Muhammad bin Abdul Wahab yang terkenal dengan Wahabi itu gelaran kepada dia, dia keluar daripada situ. Wallahualam. Baik, sambung. Tak mana kita? Oh, Sumamah bin Usah. Jadi dia ini ketua Samsin. Yamamah. Jadi suatu hari bila tentera Nabi hantar pergi ke Najat itu, untuk pi adalah sedikit perkara, kita ringkaskan cerita. Nah, tentera pi belah sana, pi ada berlaku pergelutan, dapat tangkap Sumamah. Depa bawa balik Sumamah mai dekat Madinah, depa ikat dekat tiang masjid. Kemudian seorang pergi jumpa Nabi. Depa balik, depa ikat dia dulu, depa pergi jumpa Nabi nak bagi laporan, kata kami dah balik. Okey? So dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, kami berjaya tangkap kepala ketua Samsing, Yamamah." Maknanya orang kata apa? Pembesar Yamamah yang dahlah Yamamah tu satu tempat, dia tu Samsing pula, dia tu pembesar pula. Kami dapat tangkap dia dan dia dah bunuh ramai sahabat kita depa habaq kat Nabi. Kami ikat dekat tiang masjid. Nabi masuk, Nabi bagi salam dia. Nabi kata, "Bagaimana keadaan kamu wahai Sumamah?" Nabi tanya. "Aku, kalau hang nak bunuh aku," dia kata kat Nabi, "kalau hang nak bunuh aku, hang bunuh." Oh, nak abak something tak something? "Kalau hang nak bunuh aku, hang bunuh. Sebab pembunuhan aku ini adalah satu anugerah untuk hang, sebab hang bunuh ketua Yamamah. Kalau hang nak lepas aku, hang lepas. Kerana aku adalah orang yang pandai berterima kasih kepada hang. Aku akan balik cerita ke orang, kata hang tak bunuh aku, hang selamatkan aku." Lepas tu Nabi kata, "Macam mana nak masuk Islam?" Dia kata, "Aku, agama yang paling aku benci adalah agama Islam." Ha, Nabi kata, "Tak apa, duduk orang situ. Duduk kena ikat, duduk orang situ." Para sahabat mai pi semayang. Sebab ikat dalam masjid, dengar azan, pi semayang, tengok Nabi dengan sahabat semayang. Habis seharian punya aktiviti semayang, habis semua lah. Esok Nabi main. Nabi kata, "Sumamah, apa cerita dengan kamu?" Maksud bahasa kita kan ni, apa cer? Betul? Atau orang kata, "Hang, apa kes hang ni? Ada apa nak cerita?" Dia kata, "Aku masih sama. Hang nak bunuh aku, satu ganjaran besar bagi hang." Pasal hang, dia ulang balik ayat tu. "Sebab hang bunuh pembesar Yamamah. Kalau hang lepaskan aku, aku orang yang pandai berterima kasih. Aku akan hantar hadiah kepada hang. Dan agama aku paling benci agama hang, agama Islam." Ah, Nabi kata, "Tak apa, duduk tang situ." Nabi main dengan kawan-kawan, duduk. Mereka semayang. Hari ketiga, Nabi tanya, sama juga. "Hai, Sumamah, apa cerita hang ni?" Dia kata, "Aku sama juga. Kalau hang bunuh aku, anugerah untuk hang. Hang lepaskan aku, aku boleh berterima kasih dan pandai berterima kasih. Agama aku paling tak suka agama hang." Tiga kali.
Dia kata tiga kali berturut-turut benda lagu tu. Apa Nabi kata kat para sahabat? Lepahan ini tak mau. Bahasa kita cemuih lah. Ketegak sangat. Boleh faham tak? Ha. Lepahan ini Nabi kata begitu. Lepahan lah. Dia pun ditanggalkan. Para sahabat ni kata, tapi dia bunuh ramai sahabat kita. Hak para sahabat ni. Yang bagi tak lepahan ni. Lepahan tak mau. Nabi lepah dia. Dia keluar daripada masjid Nabi. Selang beberapa ketika, dia masuk balik masjid Nabi. Dia pergi mana? Dia pergi, okay. Masjid Nabi, kalau tuan-tuan pergi sekarang, berhampiran masjid Nabi, ada ladang kurma. Antara ladang kurma yang berhampiran, yang ada telaga Abu Talhah. Tuan-tuan masuk pintu 21, pintu 21, tuan-tuan cari pintu 21, pintu Madinah dia bukan macam pintu Mekah. Pintu Mekah kita dah tak tahu dah nombor, dia dah renovate macam-macam. Pintu Madinah kalau daripada zaman pak kita, bapak saya pergi umrah, pintu 21 sampai lah pintu tu, pintu 21. Tuan-tuan pergi pintu 21, besar pintu gerbang dia, tuan-tuan masuk, dia ada laluan terus. Tuan-tuan tengok sebelah kiri, ada kompartmen tempat orang semayang, tapi sebab dia ada tiang, dia ada kompartmen 1, 2, 3. Tuan-tuan pergi dekat yang nombor 2 atau nombor 3, saya tak ingat, pergi dekat tempat nombor 2, tuan-tuan selok dia punya sejadah, tapi tak boleh terang-terangan, nanti polis halau kita. Selok sikit bawah tu, marmarnya beleng daripada orang lain, marmar dia bentuk bulat-bulat. Bulat itu adalah telaga Abu Talhah yang beliau wakafkan kepada Nabi bila mana mendengar firman Allah. Allah kata kepada Allah kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak akan dikira sedekah selagi kamu tak bagi benda yang kamu sayang. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga aku ni dan ladang kurma aku ni yang paling aku sayang, aku hadiahkan, aku wakafkan kepada jalan Allah. Sebab apa? Nabi punya rumah, Nabi punya rumah dekat lah. Telaga tu kata kat hujung ni, kira dua kali, bukan dua kali, tiga kali kot, pi, balik, pi. Sebab Nabi punya Masjid Nabawi kan panjang kan. Hak ni pintu awal-awal sekali. Masuk pintu tu ada telaga, tuan-tuan jalan, jalan lagi sekali, jalan lagi sekali masjid tuan-tuan ke belakang ni, barulah nak dekat sampai rumah Nabi. Jadi daripada rumah Nabi tu dekatlah untuk Nabi nak ambil ayak daripada tempat lain. Nabi syok nak ambil, dia wakafkan dekat Nabi. Ha ni. Jadi ladang kurma dekat lah. Dia pi ladang kurma buat apa? Pi mandi. Dalam sebahagian riwayat kata, Sumamah yang kena ikat tadi tu, dia keluar daripada masjid bila Nabi bebaskan dia, dia pergi jumpa dengan orang yang dekat luar, sahabat Nabi. Dia tanya, kalau orang masuk agama hampa, macam mana nak buat dulu? Sahabat kata, hang kena mandi dulu. Dia pergi mandi, dia masuk dalam ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah, masuk Islam. Hak yang geng-geng lain ni kata, dia ni punca betul. Dia kata, awak daripada hari pertama hang tak masuk Islam. Dia kata, kalau aku hari pertama masuk Islam, hampa semua mesti akan pukul aku punya. Sebab hampa kata, hang masuk Islam sebab takut kena pancung bah. Jadi aku tak bolehlah nak serlahkan keikhlasan aku. Dia tanya dia, macam mana hang boleh masuk Islam ni? Dia kata, sejak daripada hari pertama bila aku tengok akhlak orang Islam. Tu dia. Tuan-tuan Teluk Kemang berpeluang buat benda ni. Hei, rugi siapa tak buat. Buat apa? Bukan ikat orang kat tiang. Saat kita jumpa pelancong mana-mana, rumah ikat kat tiang mana-mana. Bukan. Maksudnya, dakwah orang, ajak orang dengan keindahan Islam. Cantiknya akhlak kita. Nampak orang baru nak mai duduk makan. Cerita dekat mereka apa tempat kita ada. Berakhlak baik, tunjuk kat mereka. Sebab apa? Menyambut tetamu termasuk dalam satu sunnah munjiah yang menyelamatkan kita. Haa. Masuk Islam. Hak kawan ketua kepala penyanggok ni. Bukan buat apa pun. Ikat duduk kat tiang tengok ya. Dia tengok orang Islam main semayang. Dia kata apa dekat Nabi lepas dia angkat syahadah? Kalau sebelum ini orang wajah yang paling aku benci adalah wajah kamu. Sekarang wajah kamulah wajah yang paling aku sanjung dan aku muliakan. Kalau sebelum ini agama yang paling aku benci adalah agama kamu. Agama kamulah agama yang paling aku sanjung, paling sayang sekarang. Itu dia.
Pasal apa? Sebab cara menyambut tetamu tu, duduk dalam masjid tu, ikat, ikat sebab tak orang bagi lari, tapi akhlak dan adab yang duduk dalam tu, pergi tanya khabar, senyum, buat baik dengan dia, bertegur sapa dengan dia hari-hari, dia berkenan lah. Allahu Akbar. Ha tu syok. Ha? Itu ya no? Hei, untung orang Teluk Kemang, Port Dickson. Kami orang Penang pun untung kot lah pasal benda-benda ni. Tapi dah lama tak tak balik Penang, dah balik sebulan sekali tu sat-sat ya. Tak dan lah. Ih, untung lah orang Teluk Kemang. Tu cerita dah. Nah, peluang jumpa siapa tepi jalan duk kan, depa kan duk sewa motor lah apa kan, mai parking mana kau duk makan kat restoran ke apa ke, ha, tanya dia mai mana, hang punya negara lagu mana. Tak apa, sekali lagi saya bagi formula macam mana satu persatu tuan-tuan nak buat, insyaAllah semua sunnah Nabi saya bagi. Kita habis pukul berapa? Pukul 9 habis dah lah. Eh betul, dia abang kata pukul 9 habis dah. Tapi dia kata tu kalau ada duli yang maha mulia. Ha, sebab tak ada dia boleh lajak lagi. Lajak sikit lagi lah. Sikit lagi boleh? Boleh. Hai jangan, esok kerja. Hai jangan. Oh cuti ke? Sebab bukan, jangan duduk pandai-pandai. Tuanku tak titah sorang mana-mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan perasan tak kita dengan seorang nabi tak boleh pisah jauh? Kita umat Nabi Muhammad, tapi dalam kehidupan kita, kita tak pisah jauh dengan seorang lagi nabi. Dia kerap dia ada dalam hidup kita. Siapakah nabi itu? Ha. Ha, betul ya? Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Anda tak perasan? Biar saya bagi nampak dulu. Apa dia? Dalam bulan Islam, contohnya Muharram, hijrah Nabi, betul? Eh? Muharram dengan Safar, hijrah Nabi. Rabiul Awal, Nabi kita lahir. Tadi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu masuk pula apa nama Jamadil Akhir, masuk Rejab. Rejab Isra' Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nisfu Syaban, kemudian Ramadan. Ramadan puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu hari raya Aidilfitri, betul? Eh? Hari raya Aidilfitri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di hujung ada satu ibadah bukan Nabi Muhammad punya. Dia adalah hari raya korban, ambil daripada Nabi Ibrahim AS. Satu. Dalam setahun tu ada juga Nabi Ibrahim, tak lepas daripada kita. Dua. Hak ni lagi dekat. Dalam kita duduk semayang, tak ada nama manusia yang sebut melainkan dua orang aja dalam tahiyat akhir. Seorang nama Muhammad SAW, seorang lagi nama siapa? Nabi Ibrahim. Dua. Tiga. Kalau nak selawat ketika mana menghantarkan jenazah dalam semayang jenazah, selawat siapa yang kita baca? Selawat Nabi Ibrahim juga. Betul tak betul? Nabi Ibrahim lah. Ha, Nabi Ibrahim ni dengan umat Nabi Muhammad tak boleh pisah jauh. Pasal apa? Sebab ada beberapa perkara yang Nabi kita sendiri memang cantik akhlak dia, macam Tok Wan Nabi juga namanya Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Jom kita tengok Allah gambarkan. Tengok elok-elok. Apakah gelaran Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ada gelarannya. Contoh Nabi Musa ada gelarannya. Gelaran Nabi Musa adalah Kalimullah. Apa gelarannya? Kalimullah. Lagi sekali, apa gelarannya? Kalimullah. Apa makna Kalimullah? Orang yang bercakap direct dengan Allah, tak ada perantara malaikat Jibril. Firman Allah Ta'ala tilkar awal juzuk 3 muka surat kiri tu, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah, nampak? Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Tilka rusul, sebahagian nabi-nabi itu, faddalna ba'dahum ala ba'd,
kami muliakan dia daripada sebahagian nabi lain. Minhum, antara contohnya, kalamallah, ada nabi yang bercakap direct dengan Allah, nabi lain tak dapat. Siapa dia? Nabi Musa. Macam mana kita tahu Nabi Musa? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, wa kallamallahu Musa taklima, dan Musa bercakap dengan Allah perkataan yang nyata. Clear cakap. Contoh dialog ni Allah habaq dalam surah Taha, inni ikhtartuka fastami' lima yuha. Hai Musa, aku pilih kamu. Direct Allah cakap, tak ada Jibril. Dengar apa aku nak abang. Allah Ta'ala kata, innani ana Allah, aku Allah, Allah sendiri. Sebab tu bila mai kat kalimah Allah, kita bertengkak sikit. Sebab apa? Allah sendiri, buh nama dia Allah. Tuhan hak tok kong apa semua tak ada. Allah sendiri, buh nama dia Allah. Jangan duk pandai-pandai nak ambil. Boleh faham tak? Ha, ni arwah Datuk Arundin lah, masa syarah kat kami dulu. Innani anallah. Dalam Quran, hak yang ayat malaikat Jibril bagi kepada para nabi, ada suruh sembah Allah dan sebagainya. Tapi dialog ni Allah sengaja rakam ketika dengan Nabi Musa sahaja, ketika direct dengan Allah Ta'ala. Mana ada perantara? Apa dia? Aku Allah. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata li zikri, dirikan semayang untuk ingat kepada aku. Tu dia Nabi Musa. Bawah tu Allah kata apa? Pergi kamu kepada Fir'aun kerana dia melampau. Allah cakap dengan Nabi Musa. Nabi Musa balas balik kepada Allah. Apa dia? Ya Allah, boleh tak? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Nabi Musa lah cakap dengan Allah. Apa dia? Doa kita baca Rabbi syrah li sadri tu, Nabi Musa baca. Ha? Dan boleh tak bagi Nabi Harun geng dengan aku nak pergi jumpa dengan Fir'aun? Allah kata, idhaba, pergi hampa dua-dua, tak ada masalah. Special Nabi Musa. Ada gelarannya. Apa gelaran Nabi Musa tadi? Kalimullah. Apa gelarannya? Ha. Ada seorang lagi, lagi up daripada Nabi Musa. Sebab walaupun direct cakap dengan Allah, tapi ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, ha, ni sempena bulan ni, kita ambil, kita pukul rata terus semua ni, sambut tetamu Isra' Mi'raj semua balas sekali. Apa dia? Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, ibu-ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki Mi'raj itu, langit pertama Nabi jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, langit kedua Nabi jumpa dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa alaihi masallam, naik langit yang ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, naik langit yang keempat jumpa dengan Nabi Idris alaihi salam, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, Allah sebut dalam Quran, dan Allah angkat martabat Nabi Idris lain daripada yang lain, wafat di langit yang keempat, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Naik langit yang kelima jumpa dengan Nabi Harun, ah tadi. Naik langit yang keenam jumpa Nabi Musa alaihi masalam. Siapakah di langit yang ketujuh? Makna yang bercakap dengan Allah pun dia ni boleh potong. Siapa dia langit ketujuh? Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau mendapat gelaran atas lagi. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada lebih lagi. Apa dia? Khalilullah. Nabi Ibrahim apa gelarannya? Khalilullah. Sekali lagi, siapa nama gelaran Nabi Ibrahim? Khalilullah. Khalil, apa makna khalil? Khalil, rapat dengan Allah. Sebab itu ketika baca, buka balik kitab hadis Isra' Mi'raj, Imam As-Suyuti dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dua-dua Imam Agung Mazhab Imam Syafi'i ni, bagus dua-dua ni, kitab rujukkan semua. Apa? Ketika Nabi naik langit ketujuh itu,
Tiba Nabi nampak Nabi Ibrahim sedang berzikir bersandar di tiang arasy, close dengan Allah Ta'ala, rapat betul. Kalah orang Teluk Kemang, hang mayang mana? Aku semayang masjid Teluk Kemang. Hang, aku sandak kat tiang arasy. Hai, lain, lain. Arasy pun kita tak boleh nak sampai, dia sandak di tiang arasy. Eh, hebat. Sebab apa? Khalil, apakah perangai kekasih Allah yang Allah ambil sebagai kekasih dia? Tuan-tuan buka dalam Al-Quran. Sekejap saya cari kat tuan-tuan. Saya terlupa surah apa. Sekejap ya. Ustaz ingat Ustaz? Ajlin Hanif. Tak ingat? Eh? Surah. Oh, nampak dah. Dapat dah. Dapat dah. Dah mai dah. Al-Quran fil handphone. Itu wala fil fil hati, tidak, itu di handphone lah dia. Tuan-tuan buka surah Hud ayat 69. Surah Hud ayat 69. Mana ai? Mana? Aiwah, surah Hud ayat 69. Allah kata apa? وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Tu apa dia? Tengok ah. Nabi Ibrahim gelarannya Khalil, kekasih. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim ini lain daripada orang? Nabi Ibrahim ada satu sifat, waffa. Sifat Nabi Ibrahim dalam Quran sebut waffa. Apa makna waffa dalam Quran sebut? Ni ayat yang lain. Nabi Ibrahim ni waffa, makna dia suka mengutamakan hajat orang, memenuhi hajat orang. Tu, tu sekali lagi saya kata, untung jadi orang Teluk Kemang, boleh buat sesuatu sifat yang menjadikan seseorang itu kekasih Allah. Allah sayang orang yang suka layan tetamu ni, tuan-tuan. Ha. Sifat Nabi Ibrahim tu clear Allah bab dalam Quran, waffa. Allah sebut Nabi Ibrahim perangai dia waffa, dia suka untuk memenuhi hajat orang. Bukti dia cerita tadi, surah apa tadi? Surah Hud ayat 69. Surah apa tadi? Ayat 69. Apa dia? Ketika mana diberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini umur 81 tahun, dalam satu lagi riwayat 86 tahun, kahwin tak ada anak dengan Siti Hajar, tak ada, 86 tahun. Tiba-tiba Allah mai hantar berita gembira kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim akan dapat anak namanya Ishaq, dan selepas Ishaq itu adanya Yaqub. Kesemua itu Nabi. Special keturunan ini, sebab mana ada keturunan Nabi empat kali direct Nabi? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, betul? Nabi Sulaiman ada anak tak? Tak ada. Nabi Muhammad tak ada, wafat semua anaknya. Atas Nabi Muhammad Nabi ya? Tak ada. Nabi Isa ayah dia Nabi ya? Tak ada. Lagi? Nabi Ibrahim sahaja keturunan yang mulia. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri, tahukah? Ha, orang perempuan? Nabi Ibrahim ada dua orang isteri, tahu? Ha, saja habak kot tak tahu. Nabi Ibrahim, sebenarnya Nabi Ibrahim ada empat orang isteri. Dalam kitab, nak baca kitab mana ni? Nak tengok? Nabi Ibrahim ada empat orang isteri dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nama kitab dia Bidayatul Hidayah. Kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Kathir, Abul Fida Ismail Ibnu Kathir. Imam Ibnu Kathir adalah ulama tafsir yang terkenal, hebat dia. Okey, nanti tengok dalam tu. Ha?
Kalau suami tanya, kitab apa tadi? Habaq dia, jangan. Tak apa, tak ingat lah. Cari kitab lain. Dua isteri yang masyhur dalam Quran itu Siti Hajar dan Siti Sarah. Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah yang pertama. Tadi 86 tahun tak ada anak. Tadi saya kata Siti Hajar, silap. Siti Sarah tak ada anak. Kahwin dengan Siti Hajar, dapat anak yang pertama namanya Nabi Ismail. Ini keturunan untuk orang Arab. Tapi ada satu belah Bani Israel, itu keturunan anak yang kedua nama Nabi Ishaq, adik kepada Nabi Ismail, dengan ibu yang pertama nama dia Siti Hajar, Siti Sarah. Bawah dia Nabi Ishaq, bawah Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, bawah Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Empat kali direct semua Nabi. Oh mulia tuan-tuan. Eh mulia tuan-tuan, anak tuan-tuan jadi ustaz pun tuan-tuan seronok. Hak ni empat-empat Nabi confirm syurga. Apa perangai Nabi Ibrahim yang ada yang Allah puji? Wafa. Dia suka menjamu orang. Jadi bila masa awal-awal kahwin dulu 86 tahun tak ada anak, nak bagi berita gembira, Allah hantar dua orang malaikat. Ada tiga orang malaikat, boleh tengok dalam Al-Quran ada. Sampai-sampai malaikat itu dekat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tak tahu apa lagi, bukan kenal pun lagi. Tak kenal sebab dia menyerupa macam orang, handsome. Dia mai-mai, dia kata assalamualaikum. Tu saya baca tadi, qalu salama, assalamualaikum. Nabi Ibrahim jawab, qala salam, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam. Jemput masuk. Tak kena. Tetamu tiga orang datang, apa dia buat? Dan menjamukan ajlin hanif. Tu tuan-tuan duk pergi kedai Arab tu kan ada nasi anin. Betul? Hanif, hanif. Ayat Quran tu. Apa dia? Anak lembu, ajlin, anak lembu yang disembelih, yang dipanggang dia, dibakar dia untuk jamu tetamu. Tetamu tiga orang datang, sekok anak lembu tumbang. Wow. Ha, Allah cerita perangai yang membuatkan seseorang itu menjadi kekasih Allah. Pasal tu Rasulullah tengok macam mana menjamu para sahabat, betul tak? Nabi jamu ashabu suffah macam mana? Nabi jaga tetamu yang mai daripada nu mana? Najasyi, Utopia, Habsyah. Ha? Jangan pula tuan-tuan kata ni orang kapiak apa nak mai belah ni ustaz, nak mandi telanjang bulat lagu tu apa nak jamu dia. Nah, Nabi biasa melayan tetamu daripada golongan orang-orang kita kata Kristian Nasrani dengan jamuan yang baik. Sebab apa? Nabi Ibrahim itu dia jamu tetamu dia dengan jamuan yang hebat. Power. Habis? Cukup? Jadi oleh itu umat Nabi Muhammad, formula mudah untuk kita nak bersama dengan tetamu kita yang mai dekat kawasan kita ni. Macam mana cara kita nak buat? Ini formula dia. Semua ni sunnah Nabi. Macam mana nak layan tetamu? Okey? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 formula. 10 formula dia. Panjang, ingat pendek sahaja. Apa dia? Salam mesra. Boleh? Tulis. Salam mesra. S apa? A apa? L apa? A apa? M apa? M lagi satu. E apa dia? S apa dia? R apa dia? A apa dia? Saya beritahu tuan-tuan sekarang juga. Lepas tu tutup majlis. Jangan duk buat muka nak ceramah lagi dah. Nak balik lah. Jadi cara Nabi ajar kita ketika mana kita mula-mula untuk nak melayani seseorang tetamu bagi sampai kepada hati kita dirumuskan oleh ulama apa ustaz-ustaz kita jadi dalam satu akronim. Apa dia? Salam, salam mesra. Senang eh? Baik. S yang pertama itu ialah sapa atau bagi salam. Sapa atau salam. Sapa tu mana kata? Assalamualaikum. Sapa. Hai kalau Mak Saleh. Ha? Hai dulu dia. Jangan terus-terus bercakap ni main teluk gemang lah ada. Dia pun tengok dia ni siapa dia nak main ni. Mula-mula sapa dia dulu bagi assalamualaikum ataupun hai how are you. Okey. Lepas tu A yang kedua, ajukan soalan dekat dia. Tanya khabar dia. Apa khabar?
Mai dari mana? Tanya dia. Baru jadi. Kemudian kita bagi dekat dia L. Apa dia? Luahkan ataupun lontarkan pujian kepada dia. Oh, you are from London. London, very good. Huh? You are from America. America, huh? Jangan lupa lukut dulu. You terrorist kill many Muslim, huh? Jangan lupa lukut dulu. Jangan lupa cari pasal. Kawan tu bukan yang bunuh orang. Mungkin dia orang baik. Kita tak kenal dia. Huh? Lontarkan pujian, bagi tahu dia. Kalau okey, sekejap. Alang-alang nak sonok-sonok boleh tu. Sikit lagi masa boleh dengan saya? Sikit lagi ya. Okey, boleh ya? Sikit lagi ya. Sikit sampai 9.25 lagi tu kita berhenti. Okey, tengok saya. Nak minta izin. Ni sebab ni semua orang masjid ni. Tengok muka pun tahu. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak tanda-tanda orang masjid pada wajah. Ha. Okey. Saja tanya, minta tuan-tuan bantu saya boleh? Boleh. Saya arahkan tuan-tuan, saya minta izin. Saya arahkan tuan-tuan boleh buat. Sudi tak nak buat? Sudi ya, jangan takut. Buat aja. Saya suruh tuan-tuan buat aja. Boleh? Okey. Dalam masa 30 saat daripada sekarang, tolong puji orang kiri dan kanan tuan-tuan. Silakan. 30 saat dari sekarang. Berhenti. Ada dua benda nak kena komen. 10 saat yang pertama tak reti nak buat apa, duk tengok kawan. Nampak tak kelemahan kita? Nampak tak? Ha. Suruh puji je, bukan suruh buat apa pun. Dia baru tak tahu nak cakap apa. 10 saat pertama. Yang itu satu. Tak tahu buat apa. 20 saat kemudian yang kedua. Semua nampak tak ikhlas, membohong. Puji orang tak ikhlas langsung. Ha, nampak tak? Ha, sebab itu saya bagi tahu tuan-tuan. Ini sebenarnya kelemahan kita di negara kita. Kita orang buat tak elok, senang kita nak balun. Orang buat baik, susah kita nak puji. Pujilah, apa masalah dia? Dia kata puji, nanti orang riak. Bohong lah, kita tak ada duit riak lagi lah. Sebab apa? Puji biar betul. Bukan mengampu. Mengampu benda tak betul. Baik, nak puji dia macam mana? Puji pun nak kena ajak juga. Ha, macam mana nak puji? Puji yang diajar dalam hadis Nabi, banyak yang Nabi duk puji sahabat. Apa Nabi buat? Puji pada benda yang boleh berubah. Jangan puji benda yang tak boleh ubah. Apa dia? Amboi, comel hidung. Nampak lah ke mana hidung aku memang orang ni. Bukan boleh buat esok jadi lain, tak boleh. Ha, kita duk puji benda yang tak boleh ubah. Hak tu yang kata mengampu. Cuba puji. Amboi kak cantik ni, tudung dengan baju kena kala. Ha, esok boleh pakai baju lain. Boleh pakai lagi bagus. Puji pada benda yang boleh ubah. Abang comel, cantik, kopi orang lawa. Ha, puji. Esok pakai songkok pula. Esok pakai serban pula. Nampak tak? Puji pada benda yang boleh diubah. Jangan puji cantik kening hang. Nak buat lagu mana kening takat ni ya? Kan boleh buat apa pun. Ha. Okay, lagi sekali saya dah bagi formula dah. Dalam masa 30 saat tolong puji orang kiri dan kanan. Ha, baru nampak muka tu ikhlas sikit. Nanti cukup. Apa dia? Tuan-tuan tengok saya. Ni kata orang masjid ni. Orang masjid ni bagus. Dia dengar kata, kalau suruh puji baju, baju lah dia puji, benda lain tak puji lah. Aduh. Ha, jadi tuan-tuan, bukan apa, saya bagi tahu ni supaya kita kena belajar. Orang buat baik, kita kena puji. Dia mai awal masjid, puji dia. Dia mai duduk suar pertama, tak pernah duduk suar pertama. Dia duduk suar pertama, kita tak pernah jumpa dia. Selama ni duduk belakang, puji dia. Esok dia jadi imam. Haa, benda boleh berubah. Puji. Sebab tu ni rasanya malam ni kalau kita kata sambut tetamu, bukan lagi foreigner dah. Dia mai kepada diri kita sendiri dan kawan-kawan keliling kita sebenarnya. Ha, kita tegur dia, assalamualaikum, sihat ke? Puji dia.
latih puji dia. Yang keempat, satu lagi, apa dia? Ajukan soalan yang kedua. Tadi yang pertama, tanya khabar dengan tanya nama. Soalan yang kedua, tanya hari ni apa cerita, buat apa, kerja lagu mana, okey tak okey, baru mai daripada mana, duduk tang mana, baru cerita mai Malaysia sebab apa, nampak? Yang ke last kali, salam M. Apa dia? M ini minta diri. Apa dia? Kena beralah lah, minta diri. Janganlah duduk menyembang dengan orang lama-lama, kawan tu nak makan. Jumpa orang, assalamualaikum, dia tu duduk menyembang ni, tu lah dia, ambui, ambui. Minta diri, saya minta diri dulu lah, assalamualaikum, cukup. Orang berkenan dengan kita. Kita simpan suspend tu, biar orang nak tahu siapa dia, dia ni. Orang akan habang, dia ni orang kampung sini je, dia memang suka tegur orang, alhamdulillah. Tu nak ish baik, orang nak suspend tu, orang nak. Okey, jadi bila tadi ada salam mesra. Mesra ni untuk apa? Mesra ni tadi bila kita duk menyembang dengan dia tu, kita nak buat apa? M yang pertama, apa dia? M, mata. Kena tengok dia, mata berdentang mata. Tuan-tuan boleh duk tengok saya, sebab saya yakin tuan-tuan duk tengok mata saya, duk pergi tengok mata tuan-tuan satu-satu. Kena tengok mata. Bukan boleh duk tak beralih ke orang tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ham cakap dengan siapa? Tangan kot belah ni, kepala belah tu. Betul? Mata. Tengok elok-elok. Yang kedua, E. Mesra kan? E. Apa dia? Ekspresi muka. Bila tanya dia, apa khabar? Senyum. Mata tengok, bagi cantik, ngam. Cuba tengok Rasulullah cakap dengan para sahabat. Macam mana ekspresi Nabi bagi. Kalau sahabat cerita benda seronok, Nabi pun seronok juga. Para sahabat cerita benda sedih, Nabi sedih juga. Ekspresi bagi kena. Jangan ditanya, wah abang, nyusah yang main tempat ni pun. Nampak tak? Muka tu tak kena. Seronok lah kita baru nak kenal dengan dia. Tanya nama dia, senyum sikit. Abang, sihat lah. Where you come from? Tanya dia, senyum. Where you come from? Muka nak tahu. Where you come from? Jangan buat muka. Where you come from? Amerika? Oh, cepat sangat. Bawa bertenang. Lepas dah ekspresi muka, S, mesra, M-E-S, mesra, betul? S, senyum, sentuh, salam, kena pegang. Orang kita ni, kita suka untuk pegang. Manusia ni, nama dia Al-Insan. Insan ni, main daripada perkataan apa? Satu, lupa, nisyan. Satu lagi, Anisa, manja. Manusia ni, kalau kita pegang dia, dia cool down. Tu Tok Arab, kami duduk bergaduh dengan Tok Arab kat Mesir tu. Oh, aduh ni ya. Engkau lah, pegang bau dia, cium bau dia. Allah, khalas. Lembik tu lagi. Bagi cium sikit kat bau tu. Dia bagi kat kita jam pecah. Kita beli jam baru, buka-buka kotak pecah. Lepas tu dia kata kita yang buat. Apa pula bau pegang? Kita kata, akhi, tidak. Marah dia. Ya, boy. Dia kata, la, entah. Apa tu aku pula, aku baru dapat ni. La, entah, kita kata dekat dia. Haji jadi, ni bau. Dia kata, mai nak keluar lu, duk lu gitu. Pegang bau dia, cium bau dia sekali. Okeylah, ambil yang baru. Itu cara ya. Sentuh. R, mesra. R, ruang. Nak sembang, bagi ada jarak. Rapat macam mana pun tak boleh duduk sembang muka dengan muka lalu tu duduk buat. Kita bukan kucing. Dengan kucing kan nak bergaduh kan, muka ada bertemu kan. Kita bukan kucing. Tu kalau nak bergaduh. Kalau nak sembang ni, dia ada jarak dia macam ni. Tadi jauh sangat. Main dekat sikit. Bila dekat, takat ni. Bukan boleh duduk main duduk atas kerusi dengan saya. Boleh faham? Jaga ruang tu. Bila kita pergi rumah orang, nak duduk-duduk. Orang Islam dia kena ada cara. Nabi ajak kat kita. Banyak benda. Baca. Tengok Nabi ajak. Dan yang terakhir, A. Mesra. Mesra. A last kali. Apa dia? Bila menyembang, tunjukkan kita interest. Apa dia? Hangguk-hangguk atau giling-giling. A tu angguk-angguk atau giling-giling. Bila dia cerita tu, tu lah. Orang cerita pun, pakai cerita. Mak Saleh tu cerita, I am from America, I come to you. Kita pun, tanya ni, hang faham tak? Aku tak faham.
Tapi Mat Saleh tu dia seronok cerita. Pasal apa? Kita tunjuk interest. Ha, barulah dia berkenan dengan kita. Baru dia syuk. Wallahu alam. Sekian. Habis. Apa dia? Apa dia? Apa dia? A tadi tu aju soalan yang kedua. Ha. So ada dua kali soalan. A atas aju soalan, tanya khabar dulu. A kedua, baru kita tanya nama dia, baru kita tanya tempat dia, apa dia buat mai kat sini. Ha, yeah. Ha, pilihlah laki semang dengan laki lah, perempuan semang dengan perempuan. Boleh nak semang hak belain ni. Tempat elok-elok, ah benda elok-elok. Jangan guna formula saya untuk mengurat. Confirm dapat. Jangan, jahanam. Masuk lagi laporan terbaru Teluk Kemang mencatatkan peningkatan perkahwinan mendadak. Allahu akbar, barakallahu fikum jami'an. Minta ampun, minta maaf, ambil masa tuan-tuan lama. Tadi kita nak sambung sikit, dah 9:30 dah. Minta ampun, minta maaf lah. Saya ambil masa tuan-tuan. Terima kasih, seronok bersama dengan tuan-tuan hari ini. Seronok puas hati rasa boleh duduk jumpa tuan-tuan. Terima kasih atas masa, perhatian dan sebagainya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.